Assalamualaikum, Amrin. Apa kabar? Jadi hari ini kita mau pergi ke Bogor. Nah, dalam rangka menghadiri pernikahan teman kita namanya Ayesa. Bogor apa puncak? Puncak itu di Bogor. Ini kita lagi sarapan. Sarapan yang simpel aja karena kita mau langsung cus. Go. Buat kalian yang nanti nanya, Yasin di mana? Yasin lagi kita titipin di rumah mama sama bapak. Kenapa? Karena kita mau nginep di puncak. Jadi insya Allah konten yang akan kita buat rada banyak nih guys. So stay tune, okay? Yo, tunggu nih kita mau teman-teman juga jangan bareng-bareng. Yes, ini kita udah di WA ini. Okay, bye bye. Kok bye bye sih? Sampai ketemu di puncak. Nah, ini kita udah di jalan menuju meeting point kita di terminal Pulau Gebang. Kita mau ketemu sama teman-teman untuk berangkat bareng. Tuh, mereka berkelihatan. Hai. Ici, buka bagasi boleh enggak? Buka aja. Bro, taruh bagasi aja. Seselesainya kita naro-naro barang di bagasi, kita disambut macet di dalam tol, okay? Sampai akhirnya kita langsung sampai di jalan puncak. Akhirnya setelah 1,5 jam. Nah, ini adalah jalanan menuju ke villanya si acara wedding tersebut dilaksanakan. Bener-bener jalannya itu sekecil-kecilnya jalan karena hanya bisa untuk satu mobil aja. Kalau misalnya ada yang papasan itu harus ngalah salah satu gitu. Dan memang jalannya ini bener-bener nyempil banget. Dan tracknya itu bener-bener yang kayak kita melewati gunung, lewati lembah, sungai, dan apapun itu. Jalannya pun juga menanjak nih ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat di sini tanjakannya, aduh, masya Allah, bener-bener tinggi banget. Abis itu, abis tanjakan, dia belok gitu. Jadi rada serem juga sih kalau misalnya untuk kalian driver yang pemula kayak misalnya aku. Untungnya ini pada saat ini sih aku disetirin sama suami ya, jadinya ya udah tenang gitu. Di sini sebenarnya kita tuh pada deg-degan semua karena kayak takut, ngeri karena securam itu tanjakannya. Nah, di sini tuh lihat belokannya tajam. Habis itu jalannya benar-benar kecil, di kanan kirinya rumah. Oh my god, masya Allah banget sih ini pengalaman kita. Tapi untungnya pas siang itu kita datang karena emang mau nganterin cupcake kan. Jadi sekalian kayak ala-ala survei gitu. Dan alhamdulillahnya kita dibantuin bocil-bocil ini nih. Jadi kita jalannya tuh gampang gitu, mudah karena mereka yang ngatur karena lalu lintasnya gitu. Cubut, guys. So happy. Kita staycation. Eh, mana lagi tasnya ya? Di situ. Ya ampun, guys. Kalian harus tahu aku pakai kostum apa. Aku pakai ini. Aku kayak Balmut. Aku temanya Balmut. Mada temanya jadi Muhammad Salah. Yang gampang. Yuk ah, cus ke kamar sebelah. Aduh, gue tinggi banget. Albumin globulinnya. Kok ini gue ini banget ya? Ada Ibu. Nah, kita sedang bersiap-siap menuju pernikahan Ayesan Jos. Ayesan Jos, kita udah sangat total dita. Tuh lihat sampai dia keluar tanduk. Sana, nyampe sana masih ada keluarganya nggak ya? Kalau kita nyampe-nya jam segini. Kok tinggal pakai lipstik nih, guys. Kalau stikutnya hilang ya? Kamu kayak apa? Jadi hari ini aku temanya pink. Aku tuh tadinya gak mau makeup sama sekali. Tapi karena tuntutan ya guys, jadi harus makeup. Sudah jadi makeup look aku. Ini kebetulan karena pink-pink jadinya pakainya eyeshadow yang pink-pink gitu. Terus glitter-glitternya dibanyakin. Biar kayak biar festif. Sengaja aku enggak pakai bulu mata. Nih kalau di cahaya yang biasa kayak gini. Pink-pink banget.
Orang-orang kayak pada kaget deh ngeliat gue polkadot kayak gini. Aduh. Nih, ini di different lighting. Wah, Masya Allah. Kita ready jadi badut. Oke, okay, see you di villa ya. Mwah. Hai guys. Kita mau go. Jadi kita mau ada malepice. Wedding park. Ada. Tema ada Halloween ya. Yeah. Ada Balmut, ada Maleficent. Maleficent. Ada Siswi Hogwarts, ada apa ini Nanami? Ah, Nanami. Nah itu. Nanami Momoto watashi wa yonde. Uduji. Hujan praktek. Wah, gila. Ini bener-bener dah. Ini jam berapa nih? Ini baru jam berapa? Iya, jam berapa ini? Baru jadi jam kayaknya mau hujan iya. Jadi dingin banget. Iya, jadi ini apa namanya terbentuklah si ini. Itu teman-temannya aja masih pakai celana. Ayo. Sumpah. Yuk. Kok belum ganti baju sih? Kenapa? Gue dari tadi. Gue malu nih. Gua. Nyamun mau bikin vlog ya buat ya, maksimal mungkin gue pakai ini gue ada polkadot. Aduh, Masya Allah. Tolongin ini kostum jadi pemotor Anda. Jadi Balmut lucu banget. Barney sih lebih ke Barney. Demi nikahan dia doang ya. Cosplay. Sumpah ya, kesini itu bener-bener Masya Allah. Eh, tapi nyasar gak? Enggak, kita gak nyasar. Coba banget lagi. Jalurnya. The best, fantastic. Eh, lewat masuk lewat jalan masjid gak? Belok ke kiri dari jalan raya puncak masjid belok ke kiri ada videografer andalan saudara kita iya nih udah lama banget gak ketemu ya. Iya parah lo gaya lo sok sibuk kagak ada kontaknya nih gak di kontak bukan sok sibuk saya mengharapkan malah satu dasar lo ya udah jangan nangis gitu ya, dong jangan sedih dong agak dong kita happy aduh si Wani kemana ini? Lewat olah wah seru banget ini oh my god lucul banget, oh my god. Eh keren banget, Maleficent. Siapa aja yang datang, Pak? 35. Keren banget, keren, Masya Allah. Waduh. Ya Allah, macam-macam ya, Shay. Balmut lelah. Maleficent juga. Mana bandu Maleficent? Ini ada tuh. Kita sudah sampai di villanya guys. Kita juga udah berpakaian. Berpakaian selayaknya yang disuruh ya guys. Tapi ternyata kayaknya yang lebih totalitas cuma kita. Iya yang paling. Yang aneh-aneh ya kita. Cuma kita. Yang lain tapi seru. Seru-seruan ya. Kita bakalan tes dulu nih kira-kira ngantuk apa enggak. Yeah. Oke, kalau nanti gue suruh kalian tepuk tangan satu kali, nanti kalian tepuk aja satu kali, Emang gue ada pramuka. Pokoknya sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Maaf banget gue sendiri, kebetulan suami lagi ngedrop banget dari tadi habis asar, jadinya nggak bisa nemenin dan mendampingi dan hadir di sini. Jadi tandon tetap berjalan seru-seruan seperti tandon awal. Semoga kalian menikmati acaranya. Jangan kapok juga buat menikmati acara ini. Segitu aja. Oh ya, terima kasih buat teman-teman kampus yang jauh banget dari Rawamangun tadi. Oke, boleh minta tepuk tangan yang meriah dulu dong. Lupa maaf ya.
sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.